Halo teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adiputro. Kembali lagi bersama aku Adit, dan kali ini kita mau bikin video trip report lagi nih. Dan di kesempatan kali ini kita akan jalan-jalan naik PO Gunung Harta Transport Solutions. Jadi stay tune di video trip report ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe serta nyalakan juga loncengnya, jadi nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Selamat menonton teman-teman. Nah teman-teman, di depan kita ini ada armada double decker sasis Volvo B11R 430 horsepower. Nah, ini menggunakan bodi Jetbus 3 Plus Super Double Decker. Ini kalau nggak salah ini tujuan ke Bogor ya teman-teman ya. Tujuan ke Bogor, dan bisa teman-teman lihat di sini penumpangnya rame banget asli. Wah, ini dia. Kru lagi menaikkan barang, bagasi punya para penumpang gitu ya teman-teman ya. Kita lihat dulu sekilas, dan kita akan menuju ke armada selanjutnya. Di belakang kita ini ada Jetbus 3 Plus Ultra High Decker. Nah, ini sasisnya pakai sasis Mercy OC500RF atau OH2542. Ini angkatan sore menuju Poris ya kayaknya ya, Poris Tangerang. Dan yang di belakang itu adalah bis yang akan kita naikin. Nanti akan kita lihat bisnya, karena ini masih rame banget ya teman-teman. Mantap, penumpang Gunung Harta Transport Solution itu emang bener-bener rame banget tiap harinya, gokil. Nah teman-teman, ini udah lumayan sepi, ayo kita lihat ke arah belakang. Nah, ini dia tujuan akhir Poris, Tangerang. Jetbus 3 Plus Ultra High Deck sasis Mercy OH2542, dan teman-teman bisa lihat ini bagasinya full. Wah, luar biasa. Ini adalah salah satu keunggulan dari bodi UHD Ultra High Decker yang kapasitas bagasinya itu luas banget, luar biasa. Nah, jadi bisa buat ngangkut motor juga tanpa perlu dilepas rodanya. Nah, ini dia bis yang akan kita naikin. Nah, ini trayeknya dari Malang menuju Denpasar, teman-teman ya. Menggunakan bodi Jetbus 3 Plus SHD Super High Tech. Untuk sasis yang digunakan adalah Scania K360 IB dengan teknologi Opticruise transmission. Oke, penumpang UHD dan double deckernya sudah pada naik. Tinggal tersisa penumpang SHD nih yang ke arah Denpasar. Ya, untuk jam keberangkatannya ini berangkat jam 16.30 WIB. Kalau yang ini sebentar lagi akan segera diberangkatkan. Nah teman-teman, sekarang kita ada di interior dari bis yang akan kita naikin nih. Nah, seperti teman-teman bisa lihat, interior bis GHTS ini keren banget ya teman-teman ya. Di dalam bis ini terdapat 30 kursi buatan Aldila dengan konfigurasi 2-2. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kursinya ini tebal-tebal banget teman-teman. Pasti kebayang dong nyamannya perjalanan naik bis ini dari Malang menuju Denpasar. Selain nyaman, bis ini juga terkesan mewah banget ya teman-teman ya. Nah, ini yang bikin kelihatan mewah adalah bagasi kabin yang pakai tutup. Jadi kita seperti berasa ada di dalam pesawat nih teman-teman. Kita coba buka ya bagasi kabinnya. Ini kita buka. Nah, ini dia bagasi kabin. Teman-teman bisa gunakan untuk naruh tas, tapi pastikan ukurannya cukup ya. Jadi kalau teman-teman naik di sini, aku saranin jangan terlalu gede gitu barang bawaannya, nanti nggak muat masuk ke sini. Kalau barang bawaannya terlalu gede, teman-teman silakan masukin ke bagasi yang ada di bawah dari kabin bis ini. Nah, di sini di bagasi kabinnya ini ada speaker serta ada stop kontak. Nah, teman-teman harus ingat ya, stop kontaknya ini cuma boleh digunakan untuk ngecas HP, nggak boleh buat ngecas power bank, karena itu bisa membahayakan perjalanan kita. Ya, power bank, laptop, rokok elektronik, dan peralatan elektronik lainnya itu tidak diperbolehkan. Kita tutup lagi ya. Nah, nyaman udah, aman udah, dan mewah juga udah. Amannya itu teman-teman tuh, kita bisa dapetin dari fasilitas keamanan berupa jendela darurat yang ada di atas, kemudian ada pintu darurat, sama ada palu darurat pemecah kaca. Wis, udah komplit, nyaman, aman, dan mewah. Gokil nggak? Selain itu, ada fasilitas tambahan lagi nih teman-teman, yaitu fasilitas smoking area yang ada di belakang. Itu di dalam smoking areanya itu ada 2 kursi yang bisa teman-teman tempati pada saat merokok gitu ya. Dan fasilitas toilet. Nah ini, toilet aku ingatkan ya teman-teman ya, hanya boleh digunakan untuk buang air kecil. Dan digunakannya pada saat bis berjalan. Jadi pada saat bis berhenti seperti ini, silakan teman-teman gunakan toilet yang ada di luar bis gitu. Paham ya teman-teman ya? Jadi jangan sampai ada kejadian buang air kecil pada saat di pom bensin, atau di rumah makan, atau di kapal, atau di pool bisnya seperti ini. Jangan sampai. Mantap ya teman-teman ya, aku jadi makin nggak sabar nih untuk onboard bis ini. Nah teman-teman, sekarang aku ada di kursi paling belakang dari bis ini. Ini seperti teman-teman bisa lihat, aku mau nunjukin gimana caranya setel posisi nyaman di bis ini. Nah ini kan kursinya lebar ya teman-teman ya. Udah gitu kursinya itu bisa kita rebahkan dan bisa kita tegakkan. Itu namanya fasilitas reclining seat. Nah aku praktekin ya caranya gimana. Caranya gampang banget, teman-teman tinggal tekan tombol merah yang ada di sini. Nah ini. Terus dorong punggung teman-teman. Didorong seperti ini, dan kursinya akan rebahan ke arah belakang. Gampang kan? Udah gitu, di bis ini ada leg rest atau sandaran kaki. Nah, cara ngatur leg restnya supaya dia naik itu gampang juga teman-teman. Teman-teman tinggal tarik tuas yang ada di pinggir, biasanya berwarna oranye atau merah. Teman-teman tinggal tarik dan nanti leg restnya akan naik dengan sendirinya. Gitu. Ini dia fasilitas leg rest atau sandaran kaki. Selain sandaran kaki, ada juga fasilitas sandaran lengan yang bisa teman-teman lipat kalau saat tidak dibutuhkan. Ya, pada saat keluar gitu ya, mau keluar ini dilipat dulu supaya nggak nyangkut. Terus teman-teman tarik lagi. Gitu. Gampang kan? Wah, enak banget sih di sini sih. Itu dia bangkunya. Selain itu, ada fasilitas tambahan berupa selimut. Selimutnya keren banget ya, warnanya marun begini. Selimut, terus ada bantal. Selain itu, juga ada audio video on demand atau AVOD. Atau kita bilangnya TV kecil lah. Nah, tapi AVOD ini teman-teman ya, ini touchscreen. Jadi jangan terlalu keras gitu nekannya, bisa rusak. Nah, 3 fasilitas ini itu jangan dibawa pulang ya teman-teman ya. Aku masih sering lihat berita ada yang kehilangan selimut, kehilangan bantal, kehilangan AVOD. Nah itu kasihan krunya, nanti krunya yang tanggung teman-teman. Jadi nggak boleh dibawa pulang. Apa yang boleh dibawa pulang? Yang boleh dibawa pulang itu adalah fasilitas snack perjalanan. Ini dia, ini boleh teman-teman bawa pulang ya. Kalau yang tadi tuh jangan ya teman-teman ya. Oke, enak banget bisnya, asli. Makin gak sabar buat naik bis ini. Gimana? Keren kan bisnya? Nah teman-teman, selain itu ada fasilitas lain nih yang bakal menemani perjalanan kita. Yang pertama, di sini, di depan kita ini ada fasilitas dispenser. Jadi kalau teman-teman mau nyeduh teh atau kopi, itu bisa banget teman-teman. Nah, cara nyeduhnya itu untuk ngambil air panas, teman-teman tinggal tarik bagian warna putih ini ke depan terlebih dahulu. Terus teman-teman tekan tombol warna silver ini. Nah, ini ada sistem double lock gitu ya, dikunci double gitu, biar dispensernya nggak tumpah. Jadi, harapannya teman-teman juga harus hati-hati saat mengambil air dari dispenser ini, gitu ya teman-teman ya. Pastikan pada saat keadaan yang aman. Nah, selain itu, kita juga bisa dapat fasilitas USB port charger yang ada di atas kepala kita, teman-teman. Tapi, perlu teman-teman ingat lagi nih, fasilitas USB port charger hanya boleh digunakan buat ngecas HP. Nggak boleh buat ngecas powerbank, kamera, laptop, dan sebagainya. Karena itu bisa membahayakan perjalanan kita. Mantap banget ya. Dan di sini juga enak sih teman-teman, lega gitu kursinya. Legroomnya juga lega. Mantap. Nah teman-teman, ini adalah ruangan untuk pencetakan tiket. Jadi ketika teman-teman datang ke sini, terus silakan teman-teman bisa cetak tiketnya di sini ya teman-teman ya. Ini dia. Wah, bagus banget nih ruangannya nih. Dan di sini juga ada tempat untuk duduk-duduk teman-teman. Nah ini dia, di sebelah sini ada kursi dan ada colokan listrik. Jadi kalau teman-teman mau ngecas HP, itu bisa dilakukan di sini. Nah, kalau yang di bagian sana itu adalah tempat untuk pengambilan paket. Jadi kalau teman-teman nitip paket naik GHTS, silakan ambil di sebelah situ dulu. Wah, mantap. Nah, teman-teman, ini dia tiket perjalanan kita sudah selesai dicetak. Dan seperti ini tiketnya. Wih, mantap nih teman-teman. Untuk harga tiket ya, ini 280.000 dari Malang menuju Denpasar. Keren. Mas, makasih ya. Kita udah selesai cetak tiket. Let's go. Nah, ini dia teman-teman, bis yang akan kita naiki sudah berada di depan, siap untuk diberangkatkan. Nah, teman-teman yang mau naik bis, diharapkan untuk hadir di sini, di titik keberangkatannya, seenggaknya tuh setengah jam lah sebelum jadwal keberangkatan. Jadi, jangan sampai terlambat gitu ya teman-teman ya. Nah, yang aku suka dari Gunung Harta Transport Solution ini adalah ketepatan waktunya. Jadi, mantep banget lah ini. Monggo mas. Nah, teman-teman, sekarang kita ada di pool atau garasi dari PO Gunung Harta Transport Solutions di daerah Pakis. Ini bareng Jetbus 3 UHD, tujuan akhir Poris, Tangerang. Oke, kita masuk lagi. Berangkat lagi dari pool Gunung Harta Transport Solution di Pakis menuju ke arah timur. Nah, teman-teman, sekarang kita ada di smoking area atau smoking room yang ada di dalam bis GHTS ini. Nah, ini seperti ini smoking roomnya. Di sebelah sini ada asbak 2. Dan di sini juga cukup lega ya, teman-teman. Dan seperti ini view dari arah belakang ke arah depan. Wah, kelihatan nyaman banget ya. Dan kalau teman-teman perhatikan dari tadi, ini masih anteng banget ya teman-teman ya. Minim suara gemblodak-gemblodak gitu. Ya, karena kami, Karoseri Adiputro, selalu mengutamakan kualitas. Jadi kami berusaha untuk menciptakan produk-produk yang kokoh dan tahan lama. Apalagi ini kan bis yang trayeknya tuh cukup jauh ya. Dari Malang menuju Denpasar, lewat laut juga, dan ini laut ini yang bikin apa ya, daya tahan dari sebuah body bus itu jadi berkurang karena air laut bersifat korosif. Tapi dengan kualitas yang selalu kami utamakan, sehingga masih tetap anteng bodinya. Dan ini kita tiba di gerbang tol Lawang. Gerbang tol Lawang. Nah, teman-teman, setelah tadi kita merasakan kenyamanan dari Malang menuju ke arah timur, sekarang kita sampai di rumah makan Bromo Asri, tepatnya di daerah Probolinggo. Nah, di sini kita akan melakukan istirahat sekaligus menikmati servis makan. Nah, ada kereta. Nah, servis makannya itu... Oke, ya, servis makannya itu gratis ya teman-teman ya, alias sudah termasuk ke dalam harga tiket kita. Jadi dari harga tiket 280.000 sudah termasuk dengan fasilitas servis makan. Nah, servis makannya di dalam. Sekarang kita langsung aja ke ruang makan. Let's go. Nah, masuknya lewat sini teman-teman. Lewat sini masuknya. Dan ini dia rumah makannya, rumah makan Bromo Asri. Ini kelihatannya mewah banget ya teman-teman ya. Semoga rasanya juga enak. Jadi spare waktunya dari Malang menuju ke sini nggak begitu lama teman-teman. Snacknya masih bisa kita simpen setelah rumah makan masih jauh menuju ke arah Denpasar. Nah, teman-teman, ini dia menu makan kita pada malam ini. ada mie, terus ada sayur, ada tahu, dan ada ayam goreng. Untuk minumnya ada teh hangat. Kalau gitu kita makan dulu, dan jangan lupa untuk berdoa serta cuci tangan sebelum makan. Dan dihabiskan juga makanannya, supaya nggak makin banyak makanan yang terbuang dari rumah makan ini. Selamat makan! Nah teman-teman, sekarang aku udah selesai menyelesaikan makanku. Dan secara overall, servis makan di sini menunya enak semua. Jadi teman-teman nggak perlu takut untuk ambil porsi banyak. Oke, kalau gitu kita mau lanjut ke bis, gitu ya. Kita akan lihat-lihat dulu keadaan sekitar sambil hunting video-video footage. Mantap. Pak, makasih. Waduh, bun. Wah, ngembun ini kameranya. Ya teman-teman, itu dia perjalanan yang menyenangkan bersama PO Gunung Harta Transport Solution. Terima kasih untuk seluruh driver dan kru yang bertugas pada perjalanan kali ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan saat bertugas. Dan terima kasih juga untuk para penonton yang udah nonton video Trip Report ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video Trip Report selanjutnya. Tentunya dengan bisnis buatan Karoseri Adiputro. Sekarang aku mau bergegas ke tempat selanjutnya. Ya, ini aku nggak full trip sampai Denpasar ya. Next time kita bakal full trip sampai Denpasar. Let's go, kita ke tempat selanjutnya.